Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel aku Farah, tapi sama aku Farah. Oke guys, di video kali ini aku bakal ngajarin kalian gimana cara buat makaroni mac and cheese. Kerja lumayan. Tapi sebelum itu kalian harus pastiin udah like, comment, and subscribe channel aku dan klikkan lonceng agar kalian selalu dapat notifikasi dari aku, dan aku makin semangat bikin video. Oke, lanjut aja makaroni mac and cheese. Di sini kita butuh mentega secukupnya aja ya, dan garam, jangan banyak-banyak ya guys. Terus kita butuh keju bubuk, lalu smoked beef dan bawang bombay, lalu keju mozzarella dan keju parut. Terus kita butuh susu full cream dan ada makaroni, terus ada bono, ini rumput laut. Ke cara pembuatannya, pertama-tama kita nyalain kompor dulu ya. Dan nyala. Terus kita cairin menteganya. Kita cairin. Apinya jangan besar-besar ya teman-teman. Terus kita masukin bawang bombay. Sampai wangi ya. Kalau wangi kita masukin smoked beef-nya. Oke, ini udah wangi. Terus kita masukin ya dulu ya. Ini belum matang. Susunya dulu ya. Kalian masak ini harus didampingin orang tua ya. Gak jadi. Oke guys, sekarang kita masuk
kopinya dikecilin aja ya. Oke. Semua ya. Kita masukin keju dulu ya. Ini semuanya. Kita aduk lagi. Terus kita masukin keju mozzarella-nya. Oke. Kita aduk-aduk. Apinya kecil aja ya guys. Kita aduk-aduk. Sekarang kita masukin macaroni. Kita aduk-aduk. Bawahnya enak guys. Kita aduk ya guys. Aduknya emang agak lama, jadi kalian harus sabar. Enak banget. Oke guys, ya kita mati. Ini dimatiin ya apinya. Terus kita siapin kita taruh sini.
jadi ini hasilnya. Sekarang kita kasih ini bonor. Ini cuman tambahan aja ya guys, biar enak. Oke, ini udah siap. Ini hasilnya. Wangi banget. Jadi ini lihat deh. Sekarang kita cobain yuk. Wajib coba. Kejunya meleleh banget di mulut. Rasa yang ada di restoran-restoran kejahat itu enak banget. Daripada kalian beli, mendingan bikin aja. Bahannya gampang loh dan gampang dicari. Oke. Sekarang kita coba dagingnya yuk. Enggak kalah enaknya sama makaroni. Enak banget. Oke guys, segitu dulu aja ya video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini dan klik tanda lonceng agar kalian selalu dapat notifikasi dari aku. Oke guys, jangan lupa follow Instagram aku ya dan TikTok aku. Instagram aku namanya kraft Farah. Oke guys, dadah.